Halo teman-teman, kali ini saya akan bertanya-tanya dan berbincang-bincang dengan kedua teman saya tentang implikasi dari teori kritis yang dicetuskan oleh Adorno dengan konsep emansipasi dan rasionalitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kedua teman saya. Silakan. Halo, saya Ali. Halo, saya Cinda. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Kalian kenal medsos itu mulai umur berapa atau kelas berapa? Kalau aku sendiri mulai dari kelas 4 SD kira-kira tahun 2011. Kalau aku sendiri dari kelas 2 SD sekitar tahun 2009. Kalau boleh tahu sosmed apa yang kalian gunakan pertama kali waktu kenal sosmed ini? Untuk pertama mungkin Facebook sama Messenger. Kalau Mbak Tunda? Kalau dari saya Facebook. Waktu kalian kenal Facebook pertama dulu kan belum ada e-commerce digital kan? Jadi sekarang maraknya kan e-commerce digital, kayak jualan-jualan lewat apa ya, aplikasi gitu kan. Nah, kalian kenal kayak e-commerce digital itu pertama kali tahun berapa atau kelas berapa? Tahu saya e-commerce itu ada pada tahun 2015, tapi untuk penggunaan dari saya sendiri itu baru akhir-akhir ini pada saat ada pandemi COVID-19. Kalau dari saya awal-awal itu pas kelas 2 SMA, tapi yang intensif penggunaannya itu pas awal pandemi ini. Kalau boleh tahu, kalian waktu mengenal apa e-commerce digital itu alasan kalian buat apa ya, membeli, kayak tertarik pada e-commerce itu apa alasannya? Oke, yang pertama mungkin karena mengikuti tren, karena banyak teman-teman juga yang menyarankan, oh di e-commerce itu kita banyak pilihannya, terus harganya juga lebih murah, dan juga pastinya nyaman juga, kita nggak perlu keluar rumah, nggak perlu banyak kerumunan orang, langsung barangnya sampai ke tangan kita. Kalau dari aku mungkin sama kayak Alice, terus keunggulan lainnya itu sering ngadain promo sama gratis ongkir. Jadi kalian itu keunggulannya yang apa ya, yang utama itu kayak mudah, terus ongkirnya gratis, sama yang lebih murah juga kan ya. Tapi di toko-toko, misal kayak di toko baju, toko apa, kalau misalkan mau beli baju ya, itu kan juga ada yang murah, tapi itu kalian lebih memilih Shopee atau memilih toko konvensional kayak gitu? Jujur kalau dari aku sendiri mungkin lebih milih ke toko yang konvensional. Kenapa? Karena di toko konvensional itu kita bisa langsung tahu barangnya seperti apa, kita bisa mencobanya dan bisa cocokkan ke diri kita, mau yang warna apa, ukurannya bagaimana, kayak gitu. Kalau dari aku mungkin sama kayak Elit, ke toko konvensional, karena kalau di toko itu kan kita langsung bisa mencoba, jadi bisa kira-kira lah dipakainya itu pantas apa enggak. Oke, tapi apa ya, kalau Shopee kan biasanya ada kayak empat-empat kayak yang setiap bulan itu apa sih namanya? Flash sale gitu kan ya. Itu kalian tertarik banget berbeli nggak, misalkan barang yang misal udah kalian punya tapi ada flash sale terus kalian mau beli lagi, tuh kalian tertarik nggak kali? Kalau dari aku sendiri untuk flash sale aku jujur jarang untuk memanfaatkan hal itu, karena menurut aku lebih membutuhkan barang yang aku butuhkan daripada yang aku inginkan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada flash sale tapi aku nggak membutuhkan barang apapun, ya aku nggak memanfaatkan hal itu. Tapi kalau misalkan ada, ya why not untuk kita manfaatkan gitu. Kalau dari aku, emang aku terlalu sering kalau tiap bulan ada flash sale kayak gitu. Bahkan aku tiap bulan itu bisa sampai 10-12 paket. Nah itu emang kebanyakan barangnya itu enggak yang aku butuhin banget. Terus sama kayak keluargaku itu pengen beli ini, terus nitipnya sekalian. Terus sama kan kebanyakan gratis ongkir, terus sama potongan harga, belum lagi ada diskon menarik yang lainnya. Jadi menurutku itu worth it banget buat dibeli. Menarik nih yang tadi Mbak Dinda bilang, yang apa ya, yang enggak terlalu dibutuhkan gitu barangnya. Tapi kalau misalkan setiap ada flash sale kayak gitu, barang-barang yang dibeli itu kebingungan nggak, misal kayak mau dipakainya gimana gitu, soalnya kan sering banget gitu beli kayak gitu.
Jujur iya, kebanyakan itu aku suka belinya itu kayak ngasal. Misalnya ada promo yang semula harganya 50.000 jadi cuma 10.000. Kan sebagai pengguna gitu ya, kan aku ngerasa wah murah banget, untung banget nih. Tapi mungkin suatu saat nanti aku harus apa? Kepake gitu kan. Tapi untuk saat ini mungkin enggak, masih belum. Jadi kayak masih disimpan dulu gitu loh. Apalagi masa pandemi gini. Kan aku keluar dari kos yang di perantau kan, itu udah nyicil mau beli apa nanti buat di kosku, tapi ya nggak kepake dulu gitu. Berarti nimbun dulu istilahnya gitu. Oke. Jadi kalau dari Eli kan tadi nggak tertarik untuk flash sale, misalkan tertarik cuman kalau dia butuh ya. Kalau Mbak Dinda kan lebih sering buat beli flash sale. Kan kalian para pengguna Shopee kan ya. Jadi misalkan nih kalian ingin membeli baju gitu, terus kalian pergi ke toko konvensional, tapi menurut kalian di toko konvensional itu harganya itu terbilang mahal gitu loh. Terus waktu di sana kalian membandingkan harganya dengan yang ada di Shopee, terus kalian lebih milih yang di Shopee, itu pernah nggak sih? Dari aku jujur sering untuk melakukan riset itu, riset kecil-kecilan soal harga, tapi menurut aku hasil akhirnya itu terus sama. Shopee gitu, karena menurut aku juga dari Shopee itu adalah dari produsen langsung gitu. Kalau misalkan di toko konvensional kan dari agensi ini baru ke toko itu, jadi mungkin ada plus-plus harganya kayak gitu. Jadi menurut aku emang yang di Shopee itu lebih murah kayak gitu. Kalau dari aku emang sering banget, misal aku ke toko konvensional kayak gitu, aku lihat itu tag-nya, merknya apa, terus aku tinggal searching, oh ternyata dia itu belinya di sini. Terus perbandingan harganya itu lumayan sampai 20.000 kan. Soalnya aku juga tahu mereka kan emang cari untung buat pekerjanya juga. Nah, mungkin itu akan merugikan mereka, tapi bagi aku yang emang masih pelajar gini, itu menurutku menguntungkan bagi aku, soalnya itu lebih murah harganya. Oke, tapi misalkan nih kalian membandingkan terus murah ke Shopee, berarti kalian itu juga ngeliat ongkirnya juga ya? Itu misalkan ongkirnya kalau gratis ya kalian beli, kalau misalnya enggak ya enggak jadi gitu, atau gimana? Ya betul, kalau dari aku sih aku sendiri nunggu kapan ada gratis ongkir, atau kalau enggak gitu pakai cara yang lain, mungkin ada Shopee Pay atau install ulang kayak gitu-gitu. Pokoknya adalah mindset untuk menjadi lebih hemat tuh kayak gimana kita udah tahu lah kayak gitu. Kalau dari aku sama kayak Eli, kemarin kalau nggak salah pas bulan Maret itu setiap hari jam 12 itu selalu ada gratis ongkir. Nah, aku malah hampir setiap hari itu selalu belanja. Jadi menurut aku tuh boros banget. Jadi kayak seringlah tergoda, apalagi sekarang di TikTok itu kan banyak kayak racun-racun banget kayak gitu. Jadi aku termasuk sering. Menarik nih yang tadi yang dibilang Mbak Dinda yang racun dari TikTok. Itu berarti kan secara nggak langsung itu telah dipengaruhi oleh iklan-iklan kan ya, iklan-iklan yang ada di aplikasi-aplikasi atau di televisi gitu kan. Terus misalkan ya, kalau ada iklan seperti itu terus, apakah kalian nggak terlalu boros buat beli gitu? Jujur aku emang boros banget, sampai aku tuh kadang ambil dari uang tabungan aku. Apalagi di Shopee itu kan ada fitur Shopee Pay Later, alias kita itu dikasih kemudahan buat bayar saat ini, terus bayarnya itu bisa bulan depan. Nah, aku tuh sampai pernah nunggak itu sampai 700.000, sedangkan aku nggak punya uang gitu. Terus alhasil aku kan harus ngorek-ngorek sama tabungan aku gitu. Dan pas di TikTok itu kan sekarang lagi marak tuh aplikasi itu, isinya kan nggak cuma yang joget-joget aja, sekarang kan ada Shopee Haul apa gitu. Rasa ketertarikan itu ada, cuman kadang kayak pas habis beli terus udah sampai itu suka ngerasa nyesel, tapi ya udah sih kalau bagus ya dipakai aja. Kalau ini ada ketertarikan nggak dari apa ya, dari ya iklan-iklan yang menarik gitu, yang menarik perhatian? Misalkan ada iklan bagus terus kamu tertarik ya, dan misalkan pas saya ulang menarik gitu, enggak sih? Kalau dari aku yang namanya
ketertarikan itu pasti ada, tapi mungkin aku lebih ke balik lagi karena mungkin aku di sini terbawa mindset bahwa aku anak ekonomi, jadi aku lebih ke bagaimana caranya untuk mengaplikasikan ilmu yang aku dapat, jadi lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan, ya itu. Berarti kamu cenderung yang lebih rasional ya dalam memilih kayak barang-barang yang dibeli yang dibutuhkan gitu ya? Ya betul. Tapi beberapa kali juga aku mungkin sama kayak Dinda membeli barang yang mungkin nggak aku butuhkan banget, dan ya alhasil emang nggak kepake sampai sekarang gitu, jadi nyesel aja gitu. Udah itu aja jadi pelajaran, mungkin cukup. Jadi katanya Eli tadi kan dia beli barang tapi kadang nggak kepake gitu kan? Yep. Itu apa kamu nggak kayak eman-eman gitu lah istilahnya, telah mengeluarkan uang buat beli itu tapi nggak dipakai gitu? Iya benar banget. Jadi gini, kalau menurut aku tertariknya di Shopee itu yang pertama karena mungkin ada promo yang emang harganya tuh murah-murah sampai nggak masuk akal gitu, jadi aku belikan barang itu. Pas sampai rumah itu ya hasilnya itu sesuai sama harganya gitu loh. Barangnya juga mungkin barang yang kualitas rendah kayak gitu, jadi mungkin bisa cepat rusak, terus dipakainya juga nggak nyaman, jadi hasil nggak kepakai kayak gitu. Kalau dari aku selama beli Shopee nggak pernah nemu barang yang menurut aku zonk, karena aku tuh walaupun aku suka belanja, tapi aku tuh kalau mau beli itu selalu aku survei dulu. Minimal aku menghabiskan satu hari buat mikir-mikir mau beli barang itu. Jadi walaupun itu barang yang enggak keguna banget buat saat ini, tapi masih bisa disimpan kok buat kapan-kapan kalau nanti biar kepake. Oke, jadi aku mau tanya nih. Kan kalian kalau di Shopee harganya itu murah-murah banget ya, apalagi kalau misalkan ada apa? Diskon-diskon gitu kan. Nah, aku penasaran kalian dapat diskon itu yang paling termurah itu dapat harga berapa sih? Yang paling murah gitu, paling nggak masuk akal gitu apa harganya? Kalau dari aku sendiri, aku diskon yang paling fantastis yang pernah aku dapat itu adalah ini, casing HP. Aku dapatkan dengan harga Rp100. Kalau dari aku beli HP ini di Shopee, soalnya ada perbandingan harganya itu hampir 500.000 dari toko biasa sama toko di Shopee. Selain itu tetap ada garansi resminya 1 tahun sama ada gratis ongkirnya. Jadi menurut aku itu worth it banget. Tapi kalau misalkan beli apa ya, kayak HP gitu kan barang elektronik ya, itu apa nggak takut kayak itu barangnya ori atau enggak gitu, terus kalau sampai sini bakalan apa ya, lecet, rusak gitu ya? Nah, kembali lagi, tadi kan aku sempat ngomong kalau aku tuh kalau mau beli barang itu bisa mikirnya itu sampai 1 hari. Sekarang kan ada fitur Shopee Mall, alias itu Shopee yang udah diverifikasi sama pihak toko aslinya. Jadi aku nggak bakal khawatir, soalnya itu emang udah Shopee yang udah verifikasi dari toko merek ini yang langsung. Baik, berarti harus survei terlebih dahulu ya buat apa ya, buat mendapatkan barang yang benar-benar bagus dan nggak zonk gitu kan istilahnya. Berarti kalian itu kan bisa dibilang apa ya, udah nyaman gitu sama aplikasi Shopee gitu kan. Tapi kalau misalkan melirik dari aplikasi-aplikasi e-commerce digital yang lainnya, misalkan kayak Tokopedia, Lazada gitu, kalian pernah beli nggak di situ? Atau aku cuma di Shopee aja soalnya lebih bagus, lebih murah yang di Shopee gitu, gimana? Kalau dari aku sendiri nggak begitu tertarik untuk mencoba aplikasi yang lain, karena jujur aku bukan pengguna e-commerce yang terlalu fanatik, jadi Shopee aja cukup menurutku. Kalau aku pernah beberapa kali di Tokopedia sama Lazada. Kalau di Tokopedia aku pengalamannya itu pas aku chat kan ada fitur tanya dulu sama penjualnya, katanya itu ready, tapi pas udah mau hari pengiriman malah dibatalkan secara sepihak. Jadinya aku udah kapok banget, lebih nyaman ke Shopee aja. Jadi bisa dibilang kalian itu benar-benar pengguna Shopee gitu kan ya, daripada aplikasi e-commerce yang lainnya. Oke, kalau begitu saya rasa
cukup sampai sini ya tanya-tanyanya kepada Eli dan kepada Mbak Dinda. Dan terima kasih telah berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Terus sampai jumpa.